LPM Diama dengan bangga kembali menyapa mahasiswa lewat ajang tahunan pelatihan jurnalistik 2016. Citizen Journalism dipilih sebagai tema kegiatan yang digelar di Gedung Merah Putih UPDMB pada Kamis 6 Oktober 2016. Antusiasme peserta sangat terlihat kala mendengar informasi serta mengikuti workshop dari narasumber yang mahir di bidangnya. Sebut saja David Rizal, news anchor Liputan 6 SCTV yang membagikan pengalamannya saat ia menjadi presenter. Acara yang diadakan sama Diama ini melalui Kampus Mustopo tentunya bagus karena di sini teman-teman bisa langsung mendapatkan pengalaman dari beberapa pemateri kayak ada saya sama Trio yang memang kebetulan kita sudah mungkin lebih banyak pengalaman daripada teman-teman lebih dulu nyemplung ke dunia jurnalistik. Tak hanya David Rizal, video jurnalis Trio Satrio Putra juga membagikan ilmunya mengenai cara mengolah video dengan baik. Cara ini bagus, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang apalagi dari semester 1, 2, 3 itu sudah diperkenalkan secara praktis di luar bagian kampus, walaupun sebenarnya secara akademik mereka baru menerima semester 7 gitu. Acara yang dibuka oleh Baikuni selaku perwakilan Rektorat UPDMB diakhiri dengan foto bersama seluruh peserta, panitia, dan pembicara pelatihan jurnalistik 2016. Dari Jakarta, Anissa Yulita, Taufik Wicaksono, Diama TV melaporkan.